tadi relawan ada yang ekspedisi nasional itu pada sampai di desa pukul 10.50. Ketika yang moto di video ini. Pasang kuda-kuda. Lepas sama tongkol. Keseimbangan, jangan di kiri semua. Tengah-tengah. Kuda pasang. Oh, antaklah. Dari tengah, dari tengah. Aromanya aroma menyan, ya gak berat. Itu kertasnya apa, kertas apa? Kertasnya kertas biasa, biasa. Siap.
ambil ton. Ton beratnya tuh. Segini aja dah. Berat dosanya. Aman Jo. Aku perdana nih. Ini. Gambir. Ini orang ini dah makan apa nih, Pak? Siapa ini? Pinang duluan. Pinang duluan. Dihancurkan dulu. Pinangnya mana yang makan? Nah, semuanya di sini makan. Malamnya itu, Bu. Sedang di Papua ya, minta apa ulat sagu bu ini. Nih, ini aja nih, panjat nih. Nih gigit atau gimana, Pak? Gigit aja. Gigit aja. Ah, berlapar. Aku tahu ya. Ada yang cundung tuh. Gua, Pak. Begitu, Kak. Pak, ini, Pak. Bas, Pak. Semuanya. Ini apa dia tuh? Mana ya? Lapang nih. Yang muda tuh. Air-air tuh. Udah. Hah? Apa tadi ya? Bebe. Tas ke juang. Enggak temannya. Dah, dua. Tungguan kedua. Satu. Ini dah dari sama-sama. Tunggu dulu, Pak. Tas ke juang. Airnya kalau udah banyak di dalam mulut kan buang. Ini namanya sirih, Bung. Orang nyiri aku enggak tahu lah. Sama sirih Aceh, sama sirih sini kan? Pasti roti bisa tak nyiri. Airnya di apa? Pengen dia apa? Mangang, Jo. Ya, udah lama dikunyah airnya sering dibuang, baru dia enggak pahit lagi. Mabuk udah gitu aja. Enak. Roti, Bang, roti. Boleh buka lainnya. Roti lah itu. Ini apa nyiri pakai roti ya? Ini apa, Pak? Kapur. Kapur tengkuyung, dari tengkuyung. Tengkuyung itu apa, Pak? Dari kayak tibut yang di dalam air. Itu nanti diambil apa ya, Pak? Nah, itu memang tengkoraknya itu. Kita dimasak. Tidak berasa yang sebelah sini, ya? Bang, patek dulu, Bang. Mana pedesnya, Bang? Kalau bahasa kita, kuyung. Belum pernah merasakan makan ciri. Aduh, bahasa kampung. Belum pernah. Aku udah pernah, Pak. Dekat barangnya. Itu cari di mana, Pak? Sungai. Di sungai. Di ada di lumpur-lumpur. Namanya kepayan. Buahnya dari hutan. Dibuka. Sebelum itu direbus dulu. Direbus. Sampai kayak mana direbusnya, Bu? Ya apa sampai tak lengket di apa di kulitnya ini. Oh, itu udah dibelah, Bu, rebusnya, Bu? Enggak, ini mah apa kan. Ditengok dulu. Oh, itu contohnya satu. Nanti masih lengket belum keren, matang. Keren terus dibelah. Pada pandai belahnya ini. Salah-salah tangan dimakan. Iya, betul. Bisa. Adik aja mau tunggu semalam kena pisau, Pak. Belum nak belah ini. Susah ini belah ya. Aku aja kalau begila. Terus setelah itu dipotong ya. Iya. Kita bersihkan dulu baru masuk ke dalam karung. Ini setelah dibelah terus direndam selama 1 malam. Iya. Baru bisa dimakan ya, Bu ya. Makannya gitu aja, Bu ya. Kan seperti itu saja. Mau dikasih gula. Kasih gula? Dikasih di rendang tuh. Nanti rasanya kayak ini enggak sih, Bu? Kayak kemiri. Iya. Iya kan? Lambat. Sekarang 5 hari. Ini aja enggak terasa besok udah Jumat. Iya kan, Jumat besok kan? Iya. Jumat, Sabtu udah ke Lemang lagi. Udah ulang lagi. Malam Sabtu kita penutupan ya, Bu ya? Ya. Sama-sama lah kita makan-makan. Makan-makan ubi rebus. Cari ubi, di sana banyak ubi. Iya. Good. Gaya. Sup. Rioko. Oi orang sana.
Ini Bang Pleton. Bang Pleton. Yo. Apa kabar? Semoga betah di desa ini ya. Memang di sini banyak bisnisnya. Bisnis. Bisnis itu adalah cari pengobatan. Masih dipersiapkan. Dumai enggak ada laut emang. Abang-abang delegasi ini akan mencoba menyeberangi sungai dari desa Siamang sana menuju desa Lemah. Yang sebelah sana yang ujung sana lagi. Pegangan bukunya dulu. Selamat jalan Siamang. Dadah ya. Selamat jalan Siamang. Semoga itu semoga happy wedding. Siapa ego? Go. Dah tinggal. Pegang kamu siap-siap nanti tidur. Jadi biarkan aja biar diketawain. Oh ya jam dinas nih ya. Semangat Bang Eko. Jam dinas tak boleh diketawain dulu. Salah teknik kita, Jo. Teknik kita salah. Kasih lampung tadi dong. Ah, tengok tuh Bapak tuh. Ah. Nanti ada praktikum itu, Bang. Tadi jauh depan gini, Pak. Tadi yang pakai berat gitu. Praktikum, praktikum. Menarik tambah. Kalau makin jauh nariknya malah makin apa ya? Iya. Berat. Good. Ini buat apa? Ah, macam iya aja. Yang ini mulai dulu ya. Atasnya. Iya. Berbentuk mulai. Jadi bayangin bang. Suruh pegang satu itu jangan begitu tertarik. Kenapa nama adinya? Kasih sini mandi dua satu yang dua sampai lah. Enggak potong orang. Oh, kontra udah. Apa nih? Lampu. Maaf ya nomor 2. Wan ya Allah.
sini, Bang. Iya. Tuh ada pasak bumi dekat itu, Bang. Mana? Dia ada motor. Dia sana ya, lari ya, alhamdulillah. Tanya yo.
dong, udah kan? Cabut. Dua sisi, guys. Siamang Squad. Woi, pandang kamera lo. Pandang kamera lo. Oh, nah ada dong. Dia buat kucing sekali. Balik hutan itu. Jadi kawan-kawan, gimana kesan kawan-kawan selama berada di dusun ini? Kesannya kalau sana itu luar biasa sekali, masyarakatnya baik-baik, teman-temannya alhamdulillah juga baik-baik. Pokoknya the best lah. Dusun siapa? Kalau saya sih, kesan saya sangat menyenangkan. Sangat berkesan lah bagi saya itu. Semoga desa Siamang ini maju-maju lagi, terutama di bidang pendidikan. Dusun Siamang. Jadi gimana kesan dan pesannya di Dusun Siamang ini? Alhamdulillah kan, Dusun Siamang ini cukup baik ya. Warganya juga sangat ramah dan saling gotong royong lah di sini ya. Dimana kita budaya gotong royong sekarang udah hilang di kota, di perkotaan, tapi di sini masih ada budaya gotong royongnya kan. Jadi itulah yang paling berkesan di desa Siamang ini. Okay. Siamang Squad, neng 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 neng. Oke. Ini kak daun apa? Umbia. 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 Umbio. Umbia. Umbia. Tembok umbia. Tunggu dulu ya. Jarum ini ditajam. Hah? Jarum ini. Jarum. Ini tidak guna jarum, Pak. Ya, ini kita patahkan dulu. Patah. Kita ke bawah. Kita ambil rentangnya. Kita tusuk di sini, langsung kita tembuskan ke bawah, balikkan lagi ke atas. Oke, oh, jahit aja, Pak. Iya. Oh, tapi setengah ya, kira langsung sebelah sini ya. Enggak, setengah aja. Oke, oke. Ini Bapak dulu diajarin atau gimana, Pak? Ya, diajarin. Kalau ini kalau enggak bisa, istilahnya bikin atap enggak boleh. Menikah. Enggak boleh menikah. Iya. Harus bisa bikin atap ini baru bisa menikah kalau di sini. Ambung. Oh, ngeri juga ya. Kalau belajar bikin atap lah. Tiga, empat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Senyumnya Indonesia. Bangsa dan tanah.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia. Ada dosen. Nah, maunya jadi guru apa? Guru apa aja? Ayo, mau jadi guru apa? Ada yang sukanya mata pelajaran apa? Sukanya mata pelajaran apa? Inggris. Bahasa Inggris? Bisa, iya. Udah bisa.
panjang lagi. Ini udah tercover bang ya? Belum ah. Oh, ada ikan weh. Ada ikan baru sana. Cepat lagi deh. Ah, lepas lah, lepas. Tepuk lampu deh. Hilang kekuatan lah. Siapa-siapa tuh? Kayak karung berjalan. Itu bukan ular ini ya, dua. Semangat sekali abang ini, tapi masih kalah sama adik ini. Oke guys, kita berada sekarang di atas batu besarnya, batu lipat kain namanya, dan cukup tinggi guys di bawah sana. Jadi kalau jatuh patah juga. Bagus sekali guys, seperti batu kapur ini, batu kapur alami. Oke guys, ini rupanya batu pertama dari bukit ini, dan akan ada batu-batu selanjutnya yang lebih besar. Ayo. Oke, lagi 1 2 3. Oke. Mana? Ini besar. Indah sekali guys. Batu alam. Besar. Kita mau pergi jembatan ke desa Lemang, Lemang dari Siamang. Wah, sungai sama masih ribut, ribut. Ada. Wah. Dena iba. Oke guys, kita habis pulang salat Jumat, kita kembali lagi ke desa. Naik sedikit. Siamang ya? Siamang sama Bang Sitar. Jati. Oke guys, ini perjuangan adik-adikku untuk pergi sekolah dari desa Siamang.
Kecamatan Batang Gansal. Naik rakit. Ya guys, perjuangan anak bangsa untuk tetap sekolah. Kalau air sedang pasang atau sungai ini sedang banjir, misal tadi malam hujan lebat kan, bisa jadi adik-adik ini nggak bisa berangkat sekolah karena sungai ini naik. Tengoklah perjuangan mereka. Ada adik kecil masih itu, cewek, ada cewek satu yang dorong itu rakit. Itu bukan ringan loh, lumayan berat. Bagi yang ditarik ini adalah motor, sepeda motor dan teman-temannya juga. Kami anak Palang Mama oleh Palang Hidayat. Kami anak Palang Mama, cita-cita kami setinggi langit. Demi belajar kami harus menyeberang dengan rakyat. Kami anak Palang Mama, impian kami sejuta bintang, untuk mencapainya kami harus berkorban dan berjuang. Sedangkan kami anak Palang Mama, hidup kami serba mudah, listrik bersinar di setiap rumah, jaringan komunikasi tak susah, akses jalan pun sangat mudah. Kami tidak berbohong. Kami hanya tak tahu kepada siapa lagi kami harus memohon tolong. Kami tak pernah menipu, sebab tak pernah sekalipun diajar oleh ayah dan ibu. Kami hanya bercerita di sebuah pelosok negeri di bumi Melayu, ada harapan yang tersisa. Bahwasanya kami juga anak Indonesia. Wah, bahagia rasanya. Saya sudah hampir menjadi sebagian dari anak Palang Mama. Terisolir, hidup di hutan kelap-kelapan dan jauh jangkauan dari jarimu. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang. Maafkan kami tak dapat banyak memberikan kesan.
kelak semoga Tuhan mempertemukan kita kembali. Kami anak talang bapa. Terima kasih. Untuk Indonesia tercinta dan juga masa depan yang cerah. Kalau hari hujan kami libur sekolah, jalan kami susah, kita bisa seberang. Karena banjir dan kebakaran, kami tak bisa kemana-mana. Tolong bantu kami, boleh mereka yang ada di kota mendapatkan pendidikan yang layak untuk kami. Indonesia di sini, jauh dari keramaian kota. Negeri kecil di tengah hutan. Bahkan bisa juga buat pertemuan warga untuk balai dusun mungkin.
dulu bang, sampai ketemu lagi. Siap, ini apa nih? Cincin. Punya kawan nanti iya. Sempat ya. Tidak apa, besok bisa lagi. Siap. Masuk ya. Tidak ada di toko. Berangkat di sini bulan 1 awal tahun tanggal 15. Oke, siap. Ya, Mas Itar. Oke. Saya pamit. Majul. Ada sekisan badan. Amin. Ibang sabar dong, lupa gua. Sebentar aku berangkat. Izin. Ibang sabar dong. Pamuin, aku izin pamuin. Ini Pak Sabar lupa gua, namu. Pak Ramli, ya. Aku izin. Hah? Izin aku izin mau pamit. Boleh enggak apa-apa. Nanti pulang lagi ya. Bang, sabar. Ya. Bang Adam. Izin pamit ya, Bang. Kami berwahan, langsung kami terus
kami pergi sekolah.